Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Ya, hari ini saya baru beli alat. Alat cukur. Ini mendadak ya, karena beli mau buat motong tuh temen gue. Ya kita unboxing dulu. Aku mau lihat, pengen tahu lah. Kayak apa sih? Ya langsung aja kita unboxing, Bro. Oke, dan ini dia ya. Kita buka ya, Bu. Oke, dalamnya dapat apa aja sih? Oh, dapat lampunya buat motong. Buat unboxing-nya ada ini jaket. Bonus ya, dapat jaketnya. Oke, bantuan. Ini gimana? Ini nanti ya kita langsung mau pakai buat motong temen gue. Langsung buat motong si Jono Tar. Jono Tar tuh orangnya. Makan mulu dia orangnya. Biar gendut guys. Ya langsung aja lah kita buat motong si Jono ya. Ya langsung. Oke, kita langsung eksekusi si Jono Tar ya. Yo, kita eksekusi bro sini. Itu ukurannya. Iya, ini loh paling kecil. Ini. Paling kecil ini loh. Makanya paling kecil. Lama enggak nyukur nih jeredek gue. Parah banget itu, Bang. Nyukur jangan terlalu naik dulu. Enggak lah. Mau yang berapa? Yang ke yang 3 mili apa 5 mili? Mili apa dong 5 mili? 45 mili, ini 5 mili dong. Nah, enggak apa-apa nih tanda. 5 mili? Iya. 5 mili dulu ntar 3 mili gitu aja. Kok kembali? 5 mili ntar terus 3 mili gitu aja. Ini buat apa ini? Oh, udah ganas ini, gagal ini. Thank you.
Oke, gimana Mas John hasilnya? Oke. Mantap, coy. Ini karya pertama. Rambut di Jepang. Gak harus bayar, pakai teman sendiri walaupun gak sebagus-bagus mungkin ya John. Yang penting rapi gitu aja lah ya John ya. Oke? Iya. Mantap. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Ya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.